hari ini kita akan buka engine-nya. Ini dari bahan kulit coklat. Coba lihat. Ini kulit coklat. Lihat seperti apa hasilnya. Jamur pitiranya putih sekali, bersih. Ini kulit coklat murni tanpa campuran yang lain. Masuk ke dalam. Nah, ini dia jamur pitiranya putih sekali. Ini sudah apa ya? Hampir 7 bulan nih. Ini kulit kakao semua. Ya ini mungkin masih banyak teman-teman yang belum mencoba ya untuk proses fermentasi dari kulit kakao ini. Memang prosesnya agak lama dibanding dengan yang lain ya, yang lainnya yang dari buah-buahan ataupun limbah sayur ya, limbah dapur itu. Jauh lebih lama ini ya. Kalau yang lainnya jamur pitiranya itu dalam beberapa hari itu langsung kelihatan. Cuma kalau untuk ini memang agak lama untuk khusus untuk kulit kakao. Mungkin karena lendirnya terlalu tinggi ya, ataupun zat gulanya terlalu tinggi, sehingga prosesnya lama sekali. Kalau ini udah 7 bulan. Kalau ini memang udah 7 bulan, tapi dalam proses pembentukan ataupun proses munculnya pitirannya ini kalau tidak salah hampir lebih 100 hari. Ya, khusus untuk kulit kakao. Karena memang getahnya ya, getahnya juga agak tinggi karena kemarin kita prosesnya ini begitu panen kakaonya langsung kita proses. Jadi lendirnya lama sekali. Banyak sekali, jadi lama untuk proses pembentukan proses fermentasinya cukup lama dibanding dengan yang lain. Kalau yang lain ini rata-rata 100 hari, 130 hari. Kalau ini yang paling lama ya. Itu jadi jangan nanti jika teman-teman mencoba mungkin dengan kulit kakao dipikir tidak jadi gitu ya, ternyata ini jadi dan bisa kita proses ya. Untuk kandungannya mungkin kita bisa lihat catatan-catatannya, kandungan apa saja yang terdapat di dalamnya itu masing-masing tergantung bahannya semuanya, tapi ini semua kita dapatkan melalui relawan Eco Enzyme Indonesia yang selalu berbagi di grup dan juga selalu sharing pengetahuan-pengetahuan baru. Dan tidak ada salahnya teman-teman yang lain juga bisa mencoba untuk memproduksi pupuk sendiri. Ini memang untuk pertanian, tapi sebenarnya ini aja jamur pitir ini biasa juga digunakan untuk membersihkan sebagai pencuci piring ya, pengepel ruangan juga, bahkan untuk masker banyak dipergunakan ibu-ibu yang fungsinya untuk mengencangkan kulit, mengecilkan pori-pori, banyak sekali manfaatnya. Jadi perawatan wajah juga banyak sekali dipergunakan oleh orang-orang yang sudah mengenal dan memahami manfaat dari Eco Enzyme itu sendiri. Itu dia mungkin sebagai tambahan. Kalau untuk bahan yang lain seperti buah yang lainnya dalam waktu 90 hari sampai dengan 100 hari itu sudah siap dipergunakan. Mungkin piteranya juga udah lebih tebal ya. Tapi kalau khusus untuk kulit kakao itu agak lama karena mungkin getahnya tadi, jadi prosesnya agak lama. Dan ini
wanginya udah wangi sekali, bahkan hampir tidak tercium dengan wanginya busuknya kulit kakao. Nah, seperti itu dia. Ini mungkin bisa kita satu biar teman-teman tahu bahwa dan yakin. Nah, ini pun lendirnya memang agak tinggi ya. Ini kulit kakao ya. Dan ini ini pitiranya. Ini jamur pitiranya. Nah, ini kulit kakao yang udah dipotong-potong kecil ya, udah diiris-iris sebesar ini. Dan pitirannya juga putih seperti ini. Oke. Ini limbah dapur. Ini limbah dapur, sayur mayur segala macam. Kasih ke dalam. Dapur. Sepertinya kurang ya, pisang busuk yang satu ini kurang, tapi kemarin memang ini pernah teraduk ya. Pikirannya hancur semua. Busuk juga. Nah, ini ada. Ini dia. Nah, putih sekali. Sampah jadi pupuk. Busuk-busuk buah-buah busuk diproses menjadi pupuk. Oke, ini buah-buahan. Ini campuran buah-buahan kemudian. Ini buah lengkeng. Kebanyakan memang buah lengkeng. 60% buah lengkeng. Ini dia. Lalu ini resmi. Ini juga buah-buahan, tapi ini buah-buahan apel. Dan segala macam buah anggur ada. Ini juga buah-buahan sama dengan ini, bahannya sama. Terlalu tebal nih jamurnya. Baru ini terakhir air leri. Ini hanya dari air leri.
ini cucian air beras, tidak ada tambahan lainnya. Ya ini dia untuk apa dari air leri ya, atau air cucian beras, jadi tidak ada campuran apa-apa, ditambah dengan molase. Oke, satu lagi mungkin takut terlewatkan, ini adalah fermentasi dengan menggunakan kulit jeruk ya. Kulit jeruk ini kita blender, baru kita proses, kita fermentasi. Ini fungsinya untuk pewangi, pewangi ruangan. Ini luar biasa wanginya, wangi jeruk. Ini bisa kita pergunakan untuk pewangi ruangan, juga untuk apa, pembersih tangan, bisa juga sebagai seperti apa, penggunaan disinfektan ya. Ini wanginya juga enak sekali. Ini murni menggunakan kulit jeruk yang di blender ya. Ini kita blender, baru dimasukkan lagi molase. Hanya seperti itu. Ini udah ada jamur-jamurnya. Cuma karena terlalu sering digoyang ya, jadi dia hancur di bawah. Tapi sebenarnya ini udah matang juga, udah bisa dipanen. Untuk penggunaan dari ini semuanya seperti direkomendasikan di Yayasan Budaya Hijau atau RAI juga, itu dengan 300 mili ini untuk 1 liter ya. Jadi untuk untuk 10 liter air ini 3 liter ya, seperti itu dia untuk penggunaannya. Demikian juga untuk penggunaan tanaman ataupun pertanian. Jadi ini dia, nanti digabung untuk semuanya akan dicampur untuk melengkapi NPK-nya, baru dipergunakan untuk tanaman, berbagai jenis tanaman. Jadi tetap belajar, jangan rugi untuk belajar, jangan mengeluh dengan pupuk yang mahal. Semua petani, semua orang bisa menciptakan pupuk sendiri. Jadi ini semuanya dijadikan jadi pupuk. Sumbernya dari busuk-busuk buah, sayur-sayuran yang tidak terpakai, ataupun sisa-sisa sayuran setiap hari yang kita buat, kita proses dengan molase, ditambah dengan air, perbandingan 1:3:10. 1 liter molase, 3 kilo bahan-bahannya, baik sayur-sayur busuk, buah-buah busuk, baru 10 liter air, baru dibuat secara proses fermentasinya secara anaerob atau tanpa udara. Jadi setiap hari selama beberapa menit ini dibuka, baru ditutup kembali. Ini untuk proses pengeluaran gas yang ada di dalam. Selama 30 hari ini sudah bisa ditutup, sampai menunggu 90 hari. 90 hari sudah matang dan siap dipergunakan untuk pertanian kita, untuk segala jenis tanaman. Jadi ini mengandung bakteri juga, NPK-nya ada. Jadi kalau untuk kandungan unsur haranya, yang NPK itu tergantung bahan-bahan yang kita proses, bahan dasarnya apa. Kalau buah-buahan misalnya, semuanya buah-buahan seperti yang ini tadi, jadi kandungan unsur haranya lebih cenderung ke P, walaupun sebenarnya NPK-nya tetap ada, tapi dia lebih tinggi ke P. Jadi kita cari buah-buahan atau sayur-sayuran yang lebih mengandung ke netralnya. Misalnya
namanya NPK, yang membuat NPK 15-15-15. Kita kombinasikan antara bahan-bahan yang cenderung mengandung NPK. Baru ini air leri juga sebagai untuk DPD, atau tumbuh ataupun hormon. Jadi buat sahabat tadi semuanya, belum lagi nanti kita akan proses lagi dari kelinci ataupun kelincing kambing sebagai pestisida nabati dan juga untuk POC. Jadi ya, petani harus lebih kreatif, lebih paham dengan bagaimana cara menciptakan pupuk sendiri agar tidak tergantung ke pupuk kimia yang semakin mahal dan semakin melambung tinggi harganya. Oke, itu mungkin dia dari kita sebagai tambahan semuanya. Jangan lupa subscribe channel kita, Tekstil Channel, dan tetap like dan share juga, dan tetap berbagi ke teman-teman yang lain untuk menambah pengetahuan dan ilmu kita dalam bertani. Sukses selalu, salam maju-ajuah.